berjalan dengan lancar tanpa cedera. Apa yang terjadi di lapangan? Kenapa? Apa yang terjadi di lapangan, terutama di set ketiga? Set ketiga, kita hilang fokus gitu sih, kayak gue mulai pas 11, mimpin gitu, cuman akhir-akhirnya kayak gue mulai fokus ke susul. Kalau di game pertama tadi, apa yang kamu merasakan pas mulai lawan India? Masih kayak nyoba gitu sih, cuman sudah 11 poin baru kayak enak gitu, kayak tahu kondisi lapangannya gimana. Tadi kita bilang sama gitu ya. Secara teknik untuk India pasti menurut itu bolanya ada unik gitu ya. Karena India tuh kayak dapetan gitu ya. Mau perbaiki fokusnya aja sih, kayak jangan kebanyakan mata sendiri sama cedek. Ya, terus tadi sebenarnya tinggal satu pemain aja, tapi kamu masih merasa gimana rasanya? Sedih sih, karena harusnya bisa menang. Terus saya tadi kalah, jadi aja sih.